ngapain aja. You got a friend in me. You got a friend in me. Yo, what's up, my bro? Apa kabar semuanya? Kita kedatangan skill legendary terbaru striker 45, my bro. SMG terbaru di season 7. Ya, waktu itu gua review. Ya, sebenarnya gua review enak-enak aja, tapi gua bilang ini termasuk senjata yang jelek, my bro. Tapi menurut gua dengan kedatangan skill legendary ini, pasti iron sight-nya mantep ya kan. Yang gua pakai sebelumnya itu iron sight-nya ada buletannya gitu loh, my bro. Jadi vision-nya kepotong. Dan yang gua tahu juga fire rate senjata ini agak kurang, tapi damage-nya itu lumayan besar, mah bro. Jadi kalau masuk peluru ya 4 hit aja lah, mah bro, ya bisa mati lah kalian terkena striker 45 ini, mah bro, ya. Let's go, gua langsung review aja. Ya, ini dia, mah bro, senjatanya. Menurut kalian gimana? Mantap ya? Hiu-hiu dari iron sight-nya harusnya ini mantap nih, clear ya. Oke, tapi kayak ada tembok kecil gitu ya. Gua belum lihat sih, mah bro, ntar seperti apa. Oh, oke, seperti ini. Ya harusnya lebih better, mah bro, daripada kalian pakai battle passnya atau pakai skin biasanya. Menurut gue yang ini lebih better lah. Oke. Dan ini karakternya Bulldozer Shark Warrior. Wow, mantap. Keren sih, mah bro, ya. Karakternya tuh COD makin gokil ya. Menurut gue sih kalau soal karakter ya, dibanding game mobile lain, COD tuh paling keren, bro, ya. Dari grafiknya ya, walaupun gamenya berat ya, mah bro, tapi seriusan menurut gue keren lah dari efek-efeknya senjata ini. Walaupun warna-warni, tapi gue tetap suka kok, serius, sama CODM ini. Walaupun banyak yang gak suka CODM, kan game perang harusnya jangan warna-warni gitu. Tapi menurut gue kayak warna-warni ini variasi aja, mah bro, ya. Soalnya kan kebagi rata, kalian ada yang edisi bener-bener kayak tentara juga ada, polisi-polisian, dan yang aneh-aneh begini bentukannya. Oke, dah, gue mau ke training mode dulu. Ya, jadi ini mah bro striker 45, mah bro, ya. Menurut kalian gimana skinnya? Menurut gue bagus sih, bro, asli. Dan untuk kalian nih, mah bro, yang pengen top up buat gacha striker 45 ini, langsung aja deh ke website gua odzstore.com. di sana pokoknya aman banget, terpercaya, karena yang punya gua sendiri, mah bro. Atau kalian mau nunggu versi akunnya, mah bro, pastinya lebih murah ya, yang ada skin legendnya lebih murah dari top up. Langsung aja follow Instagram @kitajupel.in, gua jual banyak akun di sana, mah bro, ya. Let's go, kita coba lagi iron sight-nya. Menurut gua oke lah, temboknya nggak terlalu tinggi ya. Jadi vision masih oke, mah bro, daripada ketutupan bulat ya sama skin yang battle pass itu. Ya, lebih prefer ini sih kalau kalian emang pencinta senjata striker 45. Gue saranin top up buat beli skin ini, mah bro. Dan ini bentuknya minimalis banget sih, nggak terlalu besar ya. Jadi apa ya, kayak gampang itulah dilihatnya, enak banget dilihatnya, mah bro. Oke, dan dari suaranya ini fire rate apa ya? Kalian ngerti gak sih, mah bro? Gue tuh suka membandingkan suara senjata, dan itu menurut gue mempengaruhi, mah bro. Jadi kayak perbedaan suara senjata tuh kayak mempengaruhi sugesti fire rate senjatanya gitu loh. Gue suka bandingin suara senjata, mah bro, ya. Contoh kayak Krik Six ya, pakai Supre dan tidak pakai Supre, itu suaranya beda lah, mah bro. Ya pastinya beda, cuman apa ya, yang Krik Six, gue udah sering bilang Krik Six pakai Supre itu suaranya keras banget ya. Dan ini gue udah pakai suppressor juga, ini menurut gue worth it lah untuk kalian pakai ya. Walaupun sebenarnya ini senjata ya termasuk yang gak meta sih ya. Yup, let's go, mah bro, langsung aja kita ke ranked. Yup, let's go, mah bro. Mari kita ratakan sesi summit hardpoint ini, mah bro, ya. Hardpoint identified. Go 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 go. Tied for the lead. Apakah dia ini? Lewat dong, lewat. Gak ada. Hostiles have the hard point. Nice one, sih. Dapat satu. It's too close. Fight harder. Wow. Let's go, man. Enak ya striker 45 ini. Contact
Ah tidak, pendek lagi lah bro. Tapi kalau emang apa soal tembakannya mah bro, senjatanya ya, emang pendek ini paling. Enemy shock RC is coming. Saya ke 45 masih kalah. Segera aja. Wow. Saya mati. Oke. Oh my god, shotgun lah bro. Oh my god. Kita pasti comeback, tenang aja. Dapat lu. Sering 45 nih bro. Pokoknya game kali ini menang, kalian harus jaga. Berarti ini worth it untuk dibeli. Gila. Senjata-senjata meta pun kalah. Ah, ada dua orang, coba dia sendiri pasti kalah tuh. Boong. Ya. Hostiles have captured the hard point. Hard point locked down. Hard point identified. Hard point lost. Aduh, benda spawnnya sudah bisa dibiarkan. Oh no! Tadi bullet spray-nya bagus loh, mampu. Aduh, dia sekarang. Bisa bro, kayak glitch kamu lawan. UAV has been destroyed. Hostiles have captured the hard point. Oh, shotgunnya emang selin sih. Tapi kita nyusul poinnya ya, bisa nih. Ya. Peluru lo habis. Kelamaan Fennec peluru cepat habis, tapi ya saya rata kencang bro. Aduh, teman gue yang ditangkap ngapain? Pertanyaannya. Cover lagi lu gimana? Hardpoint contested. Hostile capture the hardpoint. Hardpoint is ours. Seber pun kalah bro. Tebas nih senjata meta. Tebas nih senjata meta. Wah, gila. Eh sekarang itu sekarang. Oh, temen gue yang dari atas ngapain jalannya? Sumpah gue bertanya-tanya. Tanya-tanya. Sugus-sugus lah, nice Sugus. Ini lawan lama nih Sugus nih. Ah, bro, come on lah bro. Ini ulti. Woi, gue dikill banyak nih. Saya iya kalah. We can make it, bro. Ya maaf bro, kayaknya seperti ini. Sepertinya kali ini kalah ya. Gue masih gitu. Ini buat senjata Ender Fragger, bro. Buat senjata Ender Fragger. Sebenernya gue butuh orang depan buat bunuh. Gokil, man. Gue di kill banyak banget tapi kalah ya. Asli. Yo, maaf bro. Gas! Kasih tau yang serem-serem ya. Oke. Gue nggak akan kalah seperti match sebelumnya. Oh my god, deathmatch. No, ini tim deathmatch. Tadi gue nyalain sih, cuman gue berharap ya dapet hard point gitu loh. Boleh kalah. Sumpah, ini bakal banyak yang ngentok parah. Gue gak suka nih game dengan kayak gini nih. Apa yang ngentok bisa?
Kok dia tabur di sini? Gue pasti menangin nih, bro. Gue yakin. Gue bantai mereka semua. Dan gue kecewa kan penonton Watcher Razer kali ini. Gue harus sabar ya, tim ini. Asuratain aja. Kasih tahu serem-serem ah, bro. Kuatan aja di Zen. Cari dulu kalau Ocha udah meras. Ah, dislepeo sama Kai. Kita udah menang kill, kita udah menang kill. Ini sangat seru sekali sih, menegangkan. Duar. Sudah kedua. We've taken the lead. Nice. Bullet spreadnya agak kacau. Sepertinya kalau kalian pakai harus tambahin granulate grip tape. Kalau memang begitu ya. Hunter killer drone deployed. Ah! Wah, ini ada yang pakai Sider 4 nih. Ya. Ganti senjata dia kalah lawan Ocha. Hai. Nice. Ah, mati lu. Dikit lagi, maaf lu, dikit lagi. Sangat tipis sekali. Aku dibokong. Dapat dua gua dan dua lagi, tim gua akan menang. Let's go, maaf bro. Berarti kalau gua menang, kalian akan beli skin striker ini. Aja. Weh, kalah lo gua. Asem. Saya set lagi. Menang. Ore! Mantap nih. Membantu sekali mah bro ya. Wuh, mantap. Dan ini gunsmithnya mah bro ya. Ini gunsmith ya. Kalian boleh pakai ini sama-sama yang gua buat sebelumnya, attachment atau gunsmith. Tapi kalian boleh lepas, boleh under barrel atau apapun itu, diganti ke rear grip, ganti ke granulate grip tip ya. Mungkin FSS Guardiannya dicopot kali ya. Soalnya kalau pakai itu nggak bisa pakai grip kalian. Dan yap mah bro, kayak gitu aja untuk video kali ini mah bro. Makasih udah menonton. Yap, see you mah bro. Dadah semuanya. Yaudah. Dadah semuanya. See you next.